Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mama Humam. Di video kali ini, Mama Humam akan membuat tutorial gantungan kunci bunga matahari rajut yang sangat cantik seperti ini. Membuatnya sangatlah gampang dan mudah. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gantungan kunci bunga matahari ini antara lain adalah: Benang rajut polikilop D27 berwarna kuning dan berwarna coklat untuk membuat bunga matahari. Benang rajut poliester D27 berwarna hijau untuk membuat daun bunga. Hakpen nomor 3, gunting, mancis atau korek api, dan gantungan kunci. Sebelum ke tutorial pembuatan gantungan kunci bunga matahari rajut ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mama Humam, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Aktifkan juga tanda loncengnya agar kalianlah orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari Mama Humam. Sekarang, langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Kita akan membuat bunga mataharinya terlebih dahulu, ya, Bunda, buat magic ring dan satu rantai Kita mulai row yang pertama di dalam lubang magic ring isi dengan 6 sc Satu Dua Tiga Empat Lima 6. Sudah selesai membuat 6 SC, kemudian benang yang pendek dari magic ring kita tarik dan kencangkan hingga lubang magic ringnya menutup. Selanjutnya, slip stitch di SC pertama yang kita buat awal tadi. Row yang pertama sudah selesai. Lanjut row yang kedua. Setiap lubang isi dengan 2 SC. Rantai 1 terlebih dahulu. Setiap lubang masing-masing isi dengan 2 SC. Ada 6 lubang, setiap lubang isi dengan 2 SC, jadi semuanya berjumlah 12 SC. Jika sudah selesai membuat 12 SC, kemudian slip stitch di SC pertama. Lanjut row yang ketiga, rantai satu terlebih dahulu. Di lubang tempat kita slip stitch, isi dengan 1 SC. Kemudian lubang di sebelahnya, isi dengan 2 SC. Di row yang ketiga ini polanya 1 SC dan increase SC atau 1 SC dalam satu lubang. Kita ulangi 1 SC, 2 SC. 1 SC, 2 SC. Begitu terus polanya hingga selesai satu putaran. 1 SC 2 SC dalam satu lubang. Seperti itu terus polanya hingga selesai satu putaran. Jika sudah selesai, membuat satu putaran. Benangnya kita putuskan tanpa slip stitch. Untuk menutup row yang ketiga ini di SC pertama, kita masukkan hakpen dari belakang. Kemudian ambil sisa benang, tarik ke belakang. Kemudian masukkan lagi hakpen dari depan di SC terakhir. Ambil benang dari belakang dan masukkan ke depan sisipkan lagi ke lubang di sebelahnya agar hasilnya lebih kuat sudah selesai sisa benang dari row ketiga dan dari magic ring kita potong dan gunting saja Bakar sisa potongan benang dengan mancis atau korek api agar tidak berderai atau berserabut. Ini bagian tengah bunga mataharinya, kita buat dua ya, Bunda, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat mahkota bunga matahari. Kita satukan kedua bagian tengahnya yang sisi dalam seperti ini. Ambil benang berwarna kuning, kemudian masukkan hakpen di salah satu lubang di kedua bulatan bagian tengah bunga. Seperti ini, masukkan hakpen di kedua bagian tengah bunga. Ambil benang berwarna kuning dengan hakpen, kemudian tarik ke depan. dan buat satu rantai. Benang kuning yang pendek ini kita sisipkan ke tengah di antara kedua bulatan coklat. Kemudian di lubang sebelahnya isi dengan satu SC. Kemudian satu rantai. Dan masih di lubang yang sama, isi lagi dengan satu DC. Buat lagi satu rantai dan slip stitch di sini dua benang seperti huruf V terbalik atau di puncak DC yang kita buat tadi. Slip stitch Buat lagi satu DC di lubang sebelahnya. Kemudian satu rantai dan slip stitch di lubang yang sama. Satu mahkota bunganya sudah jadi. Kita lanjut lagi buat dua rantai, kemudian di lubang sebelahnya isi dengan satu DC. Satu rantai slip stitch di dua benang seperti huruf V terbalik. Buat lagi satu DC di lubang sebelahnya, satu rantai, dan slip stitch di lubang yang sama. Mahkota yang kedua sudah jadi, lanjut yang ketiga buat dua rantai, buat satu DC di lubang sebelahnya. Kemudian buat satu rantai, slip stitch di dua benang atau di atas DC tadi. Kemudian buat lagi satu DC di lubang sebelahnya. Satu rantai, dan slip stitch di lubang yang sama. Lanjutkan lagi membuat mahkota bunga dengan pola yang sama hingga selesai satu putaran. Ini mahkota yang terakhir buat dua rantai, satu DC di lubang sebelahnya, satu rantai, dan slip stitch di dua benang di atas DC. Buat lagi satu DC di lubang sebelahnya. Di lubang pertama, kita memasukkan benang berwarna kuning tadi, satu DC, satu rantai, dan slip stitch di lubang yang sama. Sudah selesai, putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Sisa benang yang sudah kita putuskan, sisipkan di antara lubang-lubang rajutan. Jika sisa benang yang sudah kita sisipkan masih terlalu panjang, gunting dan potong saja ya Bunda. Bakar sisa benang yang kita gunting dengan mancis atau korek api agar tidak berderai dan berserabut. Seperti ini, penampakan rajutan bunga matahari yang telah kita buat sangat cantik sekali. Bunga mataharinya kita singkirkan dulu, kita lanjut akan membuat daun bunganya. Ambil benang berwarna hijau. Kemudian, buat slip knot dan rantai sebanyak 9 rantai. Jika sudah selesai, kita akan lanjut membuat row yang pertama di lubang kedua dari hakpen, isi dengan 1 sc. Di lubang sebelahnya, isi dengan 1 HDC. Tiga lubang selanjutnya, masing-masing lubang isi dengan satu DC. Di lubang selanjutnya, isi dengan satu HDC. Di lubang selanjutnya, satu SC. Nah, di lubang terakhir ini isi dulu dengan satu SC, kemudian satu rantai, dan masih di lubang yang sama isi lagi dengan satu SC. Lanjut di lubang sebelahnya, isi dengan satu SC, di lubang sebelahnya satu HDC. Tiga lubang selanjutnya masing-masing lubang isi dengan 1 dc. Di lubang sebelahnya isi dengan 1 hdc dan terakhir isi dengan satu sc. Row yang pertama sudah selesai. Kemudian kita akan slip stitch di lubang tengah-tengah di tengah-tengah ini slip stitch. Kemudian satu rantai. Lanjut row yang kedua. Slip stitch di lubang SC pertama, kemudian satu rantai. Slip stitch di SC berikutnya, satu rantai. Seperti itu terus hingga mencapai puncak. Kemudian di lobang yang paling puncak yang kita buat satu rantai tadi isi dulu dengan satu sc Kemudian buat dua rantai dan slip stitch di dua benang yang sc kita buat barusan Kemudian, buat lagi satu SC di lubang yang sama di puncak ini. Lanjut, satu rantai slip stitch di lubang SC sebelahnya. Satu rantai slip stitch seperti itu terus hingga selesai sampai ke ujung. Terakhir, slip stitch di bagian tengah. Sudah selesai, putuskan benangnya agak panjang, kurang lebih 15 cm. Daun bunganya sudah jadi. Bersama dengan bunga matahari, akan kita pasangkan gantungan kunci. Bunga mataharinya sudah terpasang ke gantungan kunci. Sekarang kita akan memasangkan daun bunganya ke gantungan kunci. Pasangkan di rantai yang paling atas, ya, Bunda, di sini. Jika sudah selesai, potong sisa benang dan bakar sisa benang dengan mancis atau korek api agar tidak berserabut. Gantungan kunci bunga matahari rajut kita sudah selesai, sangat cantik sekali. Jangan lupa dicoba dan dipraktekkan di rumah. Demikianlah tutorial dari Mama Humam kali ini membuat gantungan kunci bunga matahari rajut. Nantikan video-video menarik lainnya di channel YouTube Mama Humam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.